Kristus, terima kasih telah mendukung pelayanan kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan ketulusan. Kita bersama-sama mematikan segala keinginan dunia dan membangkitkan keinginan roh. Segala yang jahat, segala yang najis, segala yang tidak benar, yang tidak berasal dari Allah, kita jauhi semua itu, kita tolak, kita lawan dengan segenap hati, pikiran, kemudian dalam kita, dalam perkataan, perbuatan kita, menentang segala penyesatan, pembuat kejahatan, pembuat onat, dan kita membawa diri kita sebagai pembawa damai, membangkitkan keinginan untuk hidup dan dipenuhi dengan damai sejahtera karena kesadaran kita akan kasih Tuhan yang sempurna dan karena kebaikannya dalam setiap nafas hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, teman-teman kita, sahabat kita. Anugerah Tuhan sungguh besar dan di negeri Indonesia ini saya memperkenalkan membawa berita, bahwa Injil keselamatan nyata dalam hidup kita buat kamu dan buat saya, lebih buat kita yang pernah tersesat jauh mencari apa yang kita inginkan. Padahal segala sesuatu sudah disediakan bagi kita. Kita tinggal menjalani hidup di dunia ini seperti doa Tuhan Yesus Kristus, di bumi seperti di surga. Karena apa? Karena nama Yesus berkuasa. Matius 28 berkata, pada Tuhan Yesus Kristus padaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Tapi yang bertanya-tanya adalah sebagian murid Tuhan malah ragu. Jadi saya sedih mendengar teman-teman saya, banyak pandangan dari masyarakat muslim yang dapat info salah mengenai Yesus, bahkan berani menghina juru selamat yang menghapus dosa dunia. Kalian sadar, penyesat itu akan diikat dengan batu dan dibuang ke dalam laut. Tuhan Yesus juru selamat, dia mati sebagai korban yang sempurna. Percayalah, nama Yesus berkuasa di bumi dan di surga, di atas segala nama. Dalam kesusahanmu, dalam kebingunganmu, panggil nama Yesus, berdoa, Tuhan Yesus, apakah benar engkau juru selamat yang berkuasa di bumi seperti di surga, dan terutama kepada kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, kita semakin berani memberitakan siapa Yesus. Yesus harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang pada Kristus sekarang. Kristus juru selamat, Mesias, Isa Al-Masih, Al-Masih Kristus, Yesus Al-Masih. Percayalah, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah di dalam Kristus Yesus segala kepenuhan Allah terjadi, dipenuhi. Kita tinggal menikmati dengan percaya dan menerima damai sejahtera Tuhan oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Immanuel, Shalom, tetap semangat, kami semua.
Oh, Monday.